Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di sini saya ingin tunjukkan bagaimana untuk kita kemaskinikan maklumat di dalam www.tonwow.net. Okey, baiklah, apabila kita sudah buka www.tonwow.net, kita tekan yang di sebelah atas tu yang ada garis 3. Kemudian kita tekan di log masuk ataupun log in. Kemudian kita masukkan nombor IC ataupun pasport kita. Setelah itu baru kita tekan login. Kita tekan login Tone Excel. Okey, kalau kita ahli Tone Plus, kita tekan Tone Plus lah. So kita pilih antara dua. Dan anda semua yang ada kebanyakan downline saya adalah daripada Tone Excel. Okey. Di sini kita lihat ada 4 fungsi di dalam, iaitu mendaftar, registration, incentives, kalau kita nak tengok kita punya insentif lah, subscriber kalau kita nak tengok rangkaian kita. Tetapi sekarang kita tekan yang ini, subscriber care, sebab kita nak kemaskini maklumat. So tekan yang subscriber care. Kita boleh kemaskini maklumat kita di dalam setelah anda masuk ke situ. Okey, kemaskini maklumat diri anda kalau ada sebarang kesilapan dari segi alamat. Okey, kita boleh update di situlah. Dan kita tekan kemaskini maklumat waris kita. Okey, itu dia panggil beneficiary information atau dalam bahasa Melayu maklumat waris. So kita letakkan nama dia, bin dia atau binti dia, type nombor pasport dia atau IC, kemudian ID number, nombor IC, nombor pasport dia lah. Okey, relationship, hubungan kamu dengan dia. Manakala khairat information pula, itu maklumat penerima khairat kematian. Sekiranya ada apa-apa terjadi pada anda, okey, orang inilah yang akan menerima wang sebanyak 1000 ataupun 2000 ringgit. Jadi letakkan nama penuh dia, nombor pasport ataupun IC ke dalam tu, kemudian hubungan kamu dan kontak nombor anda. Dan kemudian anda kena tekan update yang bawah sekali tu, tekan update untuk mengemaskini. Setelah itu bila kita scroll ke bawah, okey, kita boleh update maklumat bank kita. So kalau nak update maklumat bank, kita cuma tekan update yang di bawah tu ya. Update atau kemaskini maklumat kita. Okey, sebelum tu kalau kita nak gunakan bank account orang lain, kita boleh tekan di ruang third party account, iaitu di kotak tu, tekan dia, kemudian dia akan keluar tanda right. Dan selepas itu barulah kita letakkan semua maklumat di atas, iaitu nombor akaun bank, nama pemilik akaun bank, nombor IC dan juga nama bank tersebut dan cawangan di mana dia didaftarkan. Okey, third party IC ataupun pasport tu, kamu tekan situ untuk ambil gambar pasport atau IC. Pastikan gambar tersebut adalah terang dan dijarakkan sedikit bagi memastikan PHSQ senang untuk membuat semakan. Ya, kemudian setelah kita tekan itu akan keluar tag lah, di mana nanti kita akan sambung untuk update maklumat tersebut di video yang lain. Setelah maklumat semua sudah selesai, kita kemaskini, tekan save yang paling bawah sekali bagi memastikan segala maklumat yang kita letak tersebut dapat di apa ni, save. Jadilah pengguna bijak. Dan kami sudah, anda bila lagi. Sekian, terima kasih.